Adapun Nezar Patria yang mendampingi Budi Ari Setiadi dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Nezar Patria menjabat sebagai Staf Khusus 5 Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Mantan jurnalis senior ini didapuk Presiden menjadi Wamen Koinfo lantaran rekam jejaknya di bidang media. Setia kepada. Nezar Patria juga resmi dilantik sebagai Wamen Kominfo mendampingi Budi Ari Setiadi. Situs resmi BUMN menyebutkan, Nezar juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Kelembagaan PT. POS Indonesia Persero sejak 23 September 2020 sampai 25 April 2022. Sebelum itu, ia didapuk sebagai Komisaris Utama PT. Dapensi Trio Usaha pada tanggal 31 November 2021 hingga 13 Juni 2022. Karir Neza di bidang media dimulai kala menjadi wartawan di beberapa majalah pada tahun 1999 hingga 2008. Nezar juga pernah menjadi pemimpin redaksi dari beberapa media di Indonesia. Pria ke kelahiran Aceh, 15 Oktober 1970, itu juga tercatat pernah menjadi ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga periode 2016 hingga 2019 di Dewan Pers. Atas pertimbangan panjang rekam jejak Nezar di bidang media dan BUMN itu pula, Jokowi menunjuknya sebagai Wamenko Info, mendampingi Budi Ari Setiadi.